Dahulu ada satu tragedi yang sangat ngeri telah berlaku. Sebuah bas yang disewa dalam perjalanan dari Kedah ke Pulau Pangkor telah dilanggar oleh sebuah kereta api. Digambarkan dahsyatnya tragedi ini. Ketika pihak penyelamat sampai ke tempat kejadian, mereka menyaksikan ada mayat yang tanpa kepala, tangan dan kaki. Kisah ini dianggap sebagai kemalangan kereta api terburuk dalam sejarah Malaysia. Bagaimana kisah ini boleh terjadi? Mari kita mulakan. Pada pagi Jumaat 27 November 1981, suasana pagi itu tidak akan dilupai oleh penduduk sekitar lintasan kereta api Permatang Tinggi yang terletak kira-kira 10 km dari Bukit Mertajam Pulau Pinang. Semasa penduduk sedang lena di ulik mimpi yang indah, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Mereka dikejutkan dengan dentuman yang sangat kuat. Dentuman itu membingungkan penduduk dan masing-masing menjenguk di luar jendela. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati sebuah kereta api seberat 700 tan yang membawa 25 gerabak dipenuhi muatan barangan telah merempuh sebuah bas sewa khas yang melintang di landasan itu. Seperti masa terhenti beberapa detik, semua orang seolah-olah tergamam menyaksikan keadaan ketika itu. Tidak lama selepas itu, suasana bertukar dari sepi kepada jeritan dan tangisan dan penduduk di sekitar kawasan tragedi mula mengerumuni kawasan kejadian untuk memberikan bantuan kepada mangsa kemalangan. Penduduk menggambarkan suasana ketika itu sama seperti sebuah tempat peperangan. Tragedi ngeri ini telah meragut 17 nyawa yang terdiri daripada pelajar sekolah dan beberapa orang dewasa. Selepas 40 tahun telah berlalu, pastinya penduduk sekitar dan mangsa kemalangan yang terselamat tidak dapat melupakan tragedi dahsyat ini. Pada petang Khamis 26 November 1981, dua buah bas rombongan membawa sebahagian besar gadis belasan tahun dikatakan menuju ke Pulau Pangkor Perak untuk berkelah dan berseronok. Bagaimanapun, impian mereka datang jauh dari Alostar Kedah menjadi mimpi ngeri apabila salah satu bas yang dinaiki mereka telah dirempuh kereta api seberat 700 tan. Malang tidak berbau. Ketika kejadian itu, pemandu kereta api dikenali sebagai Muhammad Saman Hussein berusia 49 tahun bersama pembantunya Rosdi Jalil 32 tahun dan seorang pengawal Abdullah Saibi 42 tahun dikatakan sudah membunyikan hon amaran beberapa kali sebelum menghampiri kawasan lintasan berkenaan. Walau bagaimanapun, amaran awal itu mungkin tidak disedari oleh pemandu bas yang dikatakan meneruskan perjalanan. Sedangkan, amaran horn itu sudah dibunyikan ketika kereta api membawa 25 gerabak barang itu berada kira-kira setengah batu atau 800 meter sebelum kawasan lintasan. Sebaik sahaja melihat bas itu meneruskan perjalanan, pemandu kereta api dikatakan cuba membrek tetapi gagal kerana gerabak tidak mampu dihentikan serta-merta dan terus meluru merempuh bas yang sarat dengan penumpang itu. Kebiasaannya, sebuah kereta api yang bergerak laju hanya akan berhenti selepas jarak kira-kira suku batu selepas ditekan brek. Enjin serta 6 gerabak kereta api itu tergelincir akibat rempuhan kuat sehingga digambarkan kepala kereta api itu berpusing ke arah bertentangan seolah-olah ke Pulau Pinang sedangkan ia dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Sebahagian depan bas tersangkut pada enjin depan kereta api manakala bahagian lain berkecai dan pecah. Ratusan penduduk, polis dan pasukan bomber dan penyelamat bertungkus lumus hingga ke pagi bagi mengeluarkan mayat serta mencari mangsa terselamat. Akibat rempuhan itu, bas rombongan itu berkecai dan hancur serta-merta. Malah mayat bergelimpangan di kiri dan kanan, landasan sejauh 150 meter. Suasana digambarkan hiruk-pikuk dengan jeritan mangsa yang masih hidup dan kesakitan akibat tersepit. Penyelamat terpaksa membawa gergaji besi untuk memotong rel landasan yang rosak bagi memudahkan kerja-kerja mencari mangsa. 14 penumpang mati di tempat kejadian, 2 mati di Hospital Besar Pulau Pinang dan seorang lagi ketika dalam perjalanan ke hospital. Menjadikan keseluruhan mangsa yang maut adalah 17 orang kesemuanya. Penumpang yang parah pula dihantar ke hospital sama, manakala yang cedera ringan menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital daerah berdekatan.
Kemalangan itu dikatakan antara paling dahsyat membabitkan kereta api merempuh bas di lintasan kereta api selepas kejadian di Sungai Lemal, Pasir Putih, Kelantan pada Mac 1972 yang mengorbankan 14 nyawa penumpang bas. Bas rombongan itu dikatakan bertolak dari Alustar Kedah pada petang sebelum kejadian dan merancang ke Pulau Pangkor untuk berkelah. Namun, malang menimpa rombongan itu apabila pemandu bas Lim Koy Min berusia 28 tahun dari Gua Cempedak Kedah dikatakan tidak berhenti di perhentian sebelum lintasan kerana lintasan itu tidak berpagar. Sebelum itu, kereta api Tanah Melayu KTM dikatakan sudah mengesyorkan kepada Kerajaan Pulau Pinang supaya lintasan berkenaan dipasang pagar sejak Mei tahun 1981. Siasatan menunjukkan juga pemandu bas itu tidak dapat melihat papan tanda amaran berhampiran landasan kerana keadaan malam itu yang gelap. Kira-kira 55 meter dari tempat kejadian, terdapat sebuah papan tanda amaran dalam empat bahasa yang ditulis, lintasan kereta api, melintasinya adalah tanggungjawab sendiri. Ketika rempuhan berlaku, terdapat sebuah lagi bas sekolah sewa khas di belakang bas yang dilanggar kereta api itu, dipercayai rombongan yang sama dalam perjalanan ke Pulau Pangkor. Di samping itu, pemeriksaan pakar juga mendapati lampu kereta api itu memang dipasang ketika kejadian. Malahan pemasang alat kelajuan juga diperiksa dan mendapati ianya merekodkan kelajuan kereta api itu antara 28 hingga 29 batu sejam ketika rempuhan berlaku. Kelajuan itu adalah sesuai dengan keadaan kereta api tersebut dan kesimpulan yang dibuat menunjukkan kecuaian pemandu semasa mengendalikan bas semasa melintasi kawasan kemalangan tersebut. Perjalanan kereta api tergendala sementara dan hanya penumpang dari Butterworth dibenarkan bergerak menaiki bas melalui jalan Nibong Tebal sebelum menaiki kereta api di situ untuk ke destinasi arah selatan. Nilai kerosakan keseluruhan akibat kemalangan ini dianggarkan RM120,000 serta kira-kira 100 pekerja bertungkus lumus membaiki landasan yang rosak. Jadi, begitulah kisah tragedi ini. Ambillah iktibar dan pengajaran. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa yang telah terkorban. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.